Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aan Suryaman, channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian dan ternak kambing. Dan di siang ini masih seputar tanaman untuk pakan kambing. Hari ini kita melihat atau mereview tanaman untuk pakan kambing yang kita tanam sekitar 3 hari yang lalu teman-teman ya. Untuk proses penanamannya tidak bisa memvideokan karena hujan teman-teman ya. Dan ini adalah memanfaatkan lahan yang kosong atau tidak terawat, istilahnya kalau di sini itu gampengan ya teman-teman ya. Jadi untuk menahan erosi agar tidak longsor, kita manfaatkan untuk tanaman pakan kambing. Jadi selain keuntungannya untuk menahan erosi, tanaman untuk pakan kambing ini agar tidak longsor ya. Jadi banyak manfaatnya sekali ini seperti ini. Ini kalau di sini menyebutnya ereng-ereng teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat tanaman apa saja yang sudah kita tanam kemarin ya. Ini tanaman dampul teman-teman. Untuk jaraknya itu sekitar 1,5 meter atau 50 cm ya. Ini pelan-pelan karena licin sekali ya. Dunyu ki bos. Ini dampul semuanya ya. Dan di video sebelumnya sudah pernah saya berikan penjelasan tentang tanaman dampul ini. Sudah pernah saya review bagaimana bibitnya atau tukulannya. Untuk di bawah itu kaliandra teman-teman ya. Ini semuanya ini kaliandra. Itu kaliandra yang lalu ya, yang istilahnya wis lawas bos. Ini kemarin kurang lebih untuk dampulnya saya isi 100 pohon nih teman. Nah, ini posisinya miring sekali ya. Di bawah itu sawah yang ditanami salak ya. Jadi ini kalau untuk ditanami seperti pisang atau kopi, ini nggak bisa teman-teman karena posisinya miring sekali. Jadi kita manfaatkan untuk menambah bank pakan atau tanaman untuk pakan kambing. Daripada ini di tidak ditanami apa-apa ya, nanti cuman longsor, kena hujan terus longsor seperti itu. Jadi kita tanami bank pakan ya. Kita harus kreatif teman-teman. Jadi memanfaatkan lahan kosong atau lahan yang ada yang tidak bisa ditanami tanaman utama kita, kita manfaatkan untuk pakan kambing. Oke, sekarang kita lihat ke atas sih. Nah, ini bos. Ini kaliandra. Ini pinggirannya ya. Jadi untuk stok bulan puasa ini insya Allah aman nih bos.
Ini di atas teman-teman ya. Itu di bawah yang kita tanami ekstrim sekali posisinya. Oke, mungkin itu dulu tentang vlog hari ini, masih seputar untuk tanaman untuk pakan kambing. Dan terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.